Bila mana seorang tu mati, ruhnya berada di sisi. Lepas tu subhanallah, bila dia bawa ke kubur, dia bawa ruh dan jasad yang terpisah tu. Maka ruh ni, kalau dia cinta pada Allah, dia rindu nak cepat balik. Kalau dia derhaka pada Allah, dia takut nak balik. Jadi bila kita masuk di alam sana, saat yang paling cemas ialah saat kita masuk kubur. Sebelum kita tempuh pengalaman jumpa dengan malaikat mungkar dengan nakir, kita terlebih dulu melalui pengalaman melihat malaikat namanya Israel. Bila masa mati sampailah malaikat. Bila mana seorang tu akan mati, dia akan rasa putus asa untuk hidup. Dia akan rasa macam kita nak demam, tak sedap badan ni. Orang mati pun sama. Waktu tu dia tak rasa dah nak hidup. Dia rasa aku matilah hari ni. Kalau roh kita Allah nak selamatkan, Allah menangkan kita dengan godaan iblis dan syaitan.